Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du Alhamdulillah sekalipun puji Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi ilmi ku'aidil Arabiyah Yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Munaim Rahimahullahu ta'ala Dan sekarang kita melanjutkan pembahasan yang kemarin Terakhir kita membahas tentang amil nawasib masih di babul afal ya. Insya Allah sekarang kita lanjutkan ke amil jawazim, amil amil yang menjazmkan. Qala musannifu rahmallahu taala al adawatul lati al fi'la al mudhari'a wa hiya qismani qismun yajzimu fi'lan wahidan wa qismun yajzimu fi'laini Amil-amil yang menjazmkan fiil mudhari dan dia itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama menjazmkan satu fiil saja. Kelompok yang kedua menjazmkan dua fiil. Jadi ada yang bisa menjazmkan dua fiil, ada yang hanya bisa satu saja. Falati <tuh> tajazimu fi'lan wahidan hiya al-ula lam. Maka yang menjazmkan satu fiil saja, yang pertama adalah lam mislu qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad asalnya kan walada yalidu karena adalah maka dia majzum dengan sukun lam yalid begitu pun yulad asalnya yuladu yuladu ini adalah fiil majhul ya kata karena dalam jadi yulad begitu pun yakun Asalnya kana yakunu ya jadi lam yakun hanya karena memang ada wawunya Karena asalnya yakun gitu ya. Ini kan nggak bisa dalam bahasa Arab tuh ada dua sukun seperti ini maka wawunya dibuang menjadi lam yakun. Nah. Lam huna harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Wal fi'lu Lam di sini merupakan huruf nafi jazm dan qalb. <coughs> maksud dari huruf nafi karena maknanya tidak jazm karena menjazmkan Qalbin, karena dia membalik ya makna fiil menjadi makna afan makna uh, yang makna fiil mudari menjadi makna fiil madi karena kalau kita mengatakan misalnya zaidun habzaidun madrasah ini kan artinya zaid tidak pergi ke sekolah artinya perbuatannya belum dilakukan makanya disebut dengan harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Dan fi'il yang ada setelahnya dijazmkan dengan sukun. Asaniyah lama, yang kedua adalah lama, artinya belum. Mislu asmaral bustanu wa lama ya'ti ar-rabi'u. Wa mislu ta'ala lama yaduku adab. Wa ya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yang kedua adalah lama artinya belum. Contohnya ya kebun berbuah. Padahal belum datang musim semi. Ya. Di sini contoh adalah yakti. Asalnya ada yakti ada yaknya. Kalau fiil mudhari yang diakhiri oleh huruf illat bertemu dengan huruf jazm maka dibuang huruf illatnya. Makanya jadi pendek dibacanya. Walamma yakti ar Kemudian contoh firman Allah Subhanahu wa taala lamma yadhuqu adzab. Yang mereka belum merasakan adabku. Nah, kalau yadhuqu ini perwakilan dari al af'alul khamsah, fil fil yang lima dengan wazan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Fi'il yang lima, kalau bertemu dengan huruf jazam, nunnya dibuang. Asalnya yazukuna, menjadi lama yazuku dan lam adalah huruf nafi jazm dan qalb. Wan nafiu bilam yakunu maktu'an an anil hali. Wan nafiu bilam ma yakunu muttasilan bihi. Wa qad tadkhulu ala lam hamzatul istifhami. Mislu qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Penafian dengan lam itu terputus dari keadaan. Maksudnya apa? Kalau kita mengatakan lam yadhab zaidun ilal madrasati, zaid tidak pergi ke sekolah, itu saat dia ngomong aja. Adapun setelahnya bisa jadi, ya, apa namanya, e, dia akan datang. Sementara kalau lama itu bersambung, maksudnya gini, kan lama artinya belum ya kalau lama itu kan tidak bedanya tidak sama belum kalau belum itu kan berarti akan ya kalau kita mengatakan lama ya zaidun lama madrasah zaid belum datang eh belum pergi ke sekolah itu kan artinya belum tapi nggak lama setelah dia ngomong dia akan pergi ini namanya mutasil, sementara kalau lama lama tapi ya sudah berarti hari itu dia tidak pergi tapi kalau lama ya dia akan pergi cuma memang pas dia bicara zaitnya belum pergi tapi setelahnya dia akan pergi beda dengan lam kalau lam itu ya sudah hari itu dia tidak akan pergi itu bedanya lam sama lama ya dan terkadang lam itu menerima hamzah istibham contohnya firman Allah Subhanahu wa taala alam nashrah laka sadrak ya tidakkah telah kami jelaskan ya lapangkan untuk mudadamu. Di sini alam ya ada hamzah istifham di depannya. Kemudian waqad tadkhulu ala lamma hamzatul istifhami aidan mislu ma uhsin ilaika ya dan terkadang kemasukan juga di atas lama hamzah istifham. Jadi bukan cuma lam yang bisa kemasukan hamzah istifham, pun bisa. Contohnya alamma uhsin ilaika bukankah Belumkah aku berbuat baik kepadamu? Nah, ini adalah ma didahului oleh Hamzatul Istifham. Nah, kemudian as-salisah yang ketiga yang juga menjazemkan satu fi'il. Lamul amri. Lam perintah. Huwa at talabu minal a'la ilal adna. Wa talabul fi'li in kana min a'la ila adna. Qila lahu amrun wa in kana bil aks qir lahu min lahu iltimasun jadi yang disebut dengan amar perintah adalah permintaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya dan meminta dikerjakannya suatu perbuatan jika dari atas ke bawah maka dikatakan sebagai perintah dan jika kebalikannya, dari bawah ke atas ini namanya doa permohonan. Dan jika yang memerintah dan diperintah, kedudukannya sama ini namanya iltimas. Yang jadi ada istilah amr. Namanya amr itu dari atasan ke kebawahan. Kalau dari bawahan ke atasan itu namanya doa. Kalau setara, antara yang meminta dan yang diminta, maka ini namanya iltimas. Nah. Mislu liu fiqdu sa'atim mil sa'ati. Contohnya, ya, hendaknya orang yang memiliki keluasan menginfakkan dari keluasan hartanya. Di sini, asalnya kan anfaqo yunfiqu. Karena ada lamul amar, lam perintah, jadi majizum dengan sukun. Dan hati-hati ya, ini mirip bentuknya kayak lam, lamukai. Ya, bentuknya mirip dengan lamukai. Cuma bedanya jelas ya Kalau lamu kai itu menjelaskan tujuan Agar supaya Tapi kalau lamul amr Maknanya mana perintah Bisa kalau kita terjemahkan jadi hendaknya Hendaknya orang yang memiliki keluasan Menginfakkan dari keluasan rezekinya Sesuai dengan keluasan rezekinya Wa mislu liyushajik kullun minkum minkum masnuati biladihi bil alaiha. Dan contoh hendaknya setiap kalian mendorong produk-produk negerinya untuk diterima. Ya, ini anjuran untuk menerima produk-produk buatan dalam negeri. Di sini isyaja ya. Asalnya syajja'a isyajja'u ketika bertemu lamul amr jadi lu Dan memang lamul amr ini ya bisa kita gunakan untuk kata kerja perintah tidak langsung karena kalau langsung di depan mata kan pakainya fil amr gitu ya uktub gitu tulislah tapi kalau misalnya nggak ada di depan kita kita pakainya lamul, lamul amar amr liyaktub misalnya kuli zaidin liyaktub alwajibat katakanlah kepada zaid agar dia mengerjakan ya tugas-tugas Tentu kalau Zaid di depan mata kita, kita akan katakan uktubil wajibat. Tapi kalau Zaid nggak ada, maka kita sampaikan pesan kepada seseorang. Kuli Zaidin liat al wajibat. Seperti itu. Wa mislu amri la du'ai. Dan yang seperti lamul amr adalah lam doa Sebenarnya sama-sama perintah. Cuma kan ini yang membedakan adalah dari siapa ke siapa. Kalau dari kita kepada Allah misalnya ini namanya bukan perintah tapi namanya doa permohonan. mislu kau lihat Allah lihat kau diangkali hendaknya Robmu memutuskan as kami maksudnya mematikan kami. Wa mislu litarzuqni ya Allahu rizqan hasana. Hendaknya ya Aku memohon kepadamu ya Allah agar memberikan rezeki kepadaku rezeki yang baik. Di sini asalnya rozakoh ya kan. Kemudian karena ada lamul amar jadi majizum. Ditarzukuni ya Allah rizkon Hasanah Nah, arrabi'ah la annahiya awid du'a'iyah. Yang keempat adalah la nahiyah, la yang artinya jangan. Atau la du'a'iyah, jangan juga cuma ini bentuknya permohonan. Aila al mustamalatu fin nahi artinya la yang digunakan di dalam nahi larangan. Wahwa talabul kafil jazimi min a'la li adna mislula takhaf wala talab tuhmil dan la ini merupakan permintaan untuk berhenti secara kuat. Ya maksudnya untuk tidak melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya la jangan kau takut. La tal'ab jangan bermain. La tuhmil jangan abai ya. Wa wa al musta'malatu fid du'a wa huwa talabut jaziman min adna a'la. Begitu pula la yang dipergunakan di dalam doa permohonan. Dan dia adalah perintah untuk meninggalkan dengan permintaan yang jazim, yang kuat. Dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Mislu ta'ala, Rabbana la tu inna sina au akhto'na Rabb kami, janganlah langkah hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Di sini kan ini merupakan doa. Namanya doa ini bukan larangan dari kita kepada Allah, tapi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menghukum kita kalau kita luput ya lupa atau tersalah. Nah, ini adalah amil-amil jazam yang menjazamkan satu fiil saja. Berikutnya kita bahas amil jazam yang menjazamkan dua fiil. Al adawatul lati tajazimu fi alaini kulluha asma'un illa in wa idma fahuma harfani. Ya, amil-amil yang menjazamkan dua fi'il semuanya itu adalah isim. Kecuali in dan izma, maka in dan izma adalah huruf. Wa hadhihi al adawatu hiya al ula in. Dan amil-amil ini, adat-adat ini yang pertama adalah in mislu in tajtahid tanjah. Contohnya jika engkau sungguh-sungguh, engkau akan berhasil. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. In adalah huruf syarat yang menjazmkan dan ia menjazmkan dua fi'il. Al awalu fi'lu syarti wasani jawabuhu wa jazauhu. Yang pertama yang dizemkan adalah fi'il syarat, yang kedua yang dizemkan adalah jawab ya fiil jawabnya atau fiil jazaknya jawaban dan balasan tajtahid fiil syarti majzumun wa alam jazmi as sukun jadi tajtahid di sini adalah majzumnya karena fiil syarat wa tanjah jawab syarti majzumun wa as sukunu begitu pula tanjah dia dimajzumkan dijazmkan karena sebagai fiil jawab Asania izma yang kedua adalah izma. Nah, in sama izma ini adalah huruf ya. Mislu izma taf'al ma ka tanjah fil hayati. Apabila engkau mengerjakan apa yang aku berikan petunjuk engkau kepadanya, niscaya engkau akan selamat di dalam kehidupan. Ya, engkau akan berhasil di dalam kehidupan ini. Di sini yang dijazamkan adalah taf'al dan tanjah. Taf'al sebagai fi'il syarat, tanjah sebagai fi'il jawab. Wa syartin jazimin Al syarti wa wa Jadi isma di sini merupakan huruf syarat yang menjazamkan dan ia menjazamkan dua fi'il. Yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah fi'il jawab dan fi'il jazak. Asalisa yang ketiga adalah ma. Mislu ta'ala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Ya Dan apa saja kebaikan yang engkau lakukan, Allah pasti akan mengetahuinya. Di sini, fi'il yang pertama adalah taf'alu, majizum, dengan membuang nun, karena dia fi'il yang lima, sebagai fi'il syarat. Adapun ya'lamhu ya Allah adalah fi'il jawab majzum dengan sukun. Wa huna jazimin fi nasbin Dan ma di sini adalah isim syarat yang menjazamkan dimabnikan atas sukun pada tempat nasab karena ma di sini adalah maf'ul bih muqaddam. Ya maf'ul bih muqaddam. Kemudian, ar-rabi'ah man. Yang keempat yang juga menjazamkan dua fi'il. Man, siapa. Mislukau oleh Ta'ala, May ya'mal su'ay Siapa saja yang mengamalkan keburukan, niscaya dia akan dibalas dengannya. Dengan keburukan yang semisalnya. Di sini, fi'il syaratnya adalah ya'mal. Ya fi'il jawabnya adalah yujazzab asalnya yujza ini fiil mudhari majhul ya ada huruf ilat di ya, akhirnya yujza karena dia dimajzumkan maka dia dibuang huruf ilatnya menjadi yujza waman huna ismu jazimin kalau mau dibaca jazimun boleh juga ya mabni ala sukuni fi mahali rafin li'annahu mubtada'un Kemudian al-khamisah mahma yang kelima adalah mahma. Mislu qoulihi ta'ala: "Mahma ta'tina bihi min ayatil litashharana biha, fama nahnu lakabimumin." Ini adalah ucapan kaumnya Nabi Musa ya. Mahma ta'tina bihi min ayatin litas'hara biha faman nahnu laka Apapun ya bukti apapun yang engkau datangkan kepada kami untuk menyihir kami maka kami tidak akan beriman kepada engkau. Ini menunjukkan betapa keras kepala nyawa Bani Israil. Jadi apapun mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap sebagai bentuk sihir tidak membuat Bani Israil ini beriman kepada Nabi Musa alaihi Di sini fiil syaratnya adalah ta'tina ya. Asalkan ata ya'ti ada uh, ya'nya, ada huruf ilatnya Kemudian dia majzum sehingga dibuang ya'nya menjadi pendek. Mahma ta'tina ya. Nah, dalam contoh ini uh, kalimat jawabannya bukan dalam bentuk fi'il tapi dalam bentuk jumlah ismiyah fa ma nahnu laka bi ya. Naam. Kita lanjutkan. Wa ma syartin jazimin atau ismu syartin jazimun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in li anna mubtada'un. Jadi mahma di sini sebagai isim syarat sebagai mubtada. Wa ta'ti fi'l syarti majzumun bimahma wala matu jazmi has Sementara takti majizum dengan dibuang huruf ilatnya. Wal kasra toko dalilun alaiha dan kasra yang ada sebelum sebelumnya itu takti merupakan petunjuk bahasanya ada yang dibuang yaitu yaknya. Wana ismun mabniun ala sukuni fi nasbin dan nak di situ adalah isim yang dimaknikan kesukun pada mahal nasab karena sebagai maful bih. Wal fa'u waqi'atun fi jawabi mahma. Ya, fa' ini adalah huruf jawab. Wal jumlah ba'daha jawabu syarti. Dan jumlah yang ada setelahnya merupakan jawaban atas syaratnya. Jadi enggak selamanya fi'il syarat itu jawabannya harus juga fi'il juga. Bisa dalam bentuk uh, jumlah ismiyah. Ya, seperti ini. Kemudian, disa ayu. Ya, yang keenam adalah ayu mislu qawli ta'ala ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna ya. dengan nama saja dengan nama mana saja kalian berdoa ya maka bagi Allah nama-nama yang baik jadi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh menyebut nama Allah yang mana saja misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Fattah, ya Karim, ya Mujib Sa'ilin. Ya dan nama-nama yang lainnya. Di sini ya wa ayyan huna ismu syartin jazimun mabni 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Ya jadi ayyan di sini merupakan isim syarat fi bin nasbin karena sebagai maf'ul bih. Ya maf'ulun maf'ulun muqaddamun. Watada'u fil syarti majzumun wa alamatu jazmi hadfun nuni. Kemudian tada'u fil syarat dijazmkan, tanda jazmnya adalah membuang nun. Asalnya kan tada'una. Ya karena dia sebagai fiil syarat, ya dia dibuang nunnya karena majzum. Wal wau ismun dan wau-nya sebagai isi maksudnya sebagai fa'ilnya. Wal fa'u waqi'atun fi jawab syarti wal jumlatu ba'dal fa'i hiya jawab syarti. Insyaallah jelas ya. Asabi'ah As mata. Yang ketujuh adalah mata. Kapan? Mislu mata tajitahid tanjah. Wa mata tastaqim tafuz. Kapanpun engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Dan kapanpun engkau istiqamah, engkau akan beruntung. Wa mata huna ismu syartin jazimun. Ya jazimu fi'laini. Dan mata di sini adalah isim syarat yang menjazmkan dan ia menjazmkan dua fiil. Mabniun ala suk mabniun ala sukuni ini terbalik ya tulisannya. Mabniun ala sukuni fi nasbin li anahu dimabnikan atas sukun pada mahal nasab karena dia sebagai zorof. Jadi mata atas tanja mata sini sebagai zorof. Wa mislu mata adu' al-imamata takrifuni ya. Dan contoh yang lain, kapanpun aku meletakkan imamah surban, engkau mengenalku. Jadi kalau dipakai surban mungkin jadi pangling kita. Tapi ketika diletakkan surbannya, ya, engkau eh, kalian mengenalku. Nah, di sini ada dua yang dijazmkan. Pertama adok, yang kedua takrifuni. Ya, takrifuni itu asalnya takrifun, kemudian dibuang nunnya. Nah, Kemudian asamina tu ayana yang kedelapan adalah ayana mislu ayana tu safir akun maaka wa ayana huna irobu mislu irobu mata mislu irobi mata ayana contohnya ayana tu safir akun maaka kapan saja engkau pergi aku bersamamu ya ayana sini irobnya seperti irobnya mata ya karena memang ayana itu artinya sama seperti mata kapan atas si ya ah aina yang ke adalah aina misal kau aina mata kuno yudrik kumul maut aina mata kuno yudrik kumul maut Dimana saja kalian berada kematian akan menghampirimu jadi enggak peduli kalaupun salah seseorang ada di bunker gitu ya di bunker yang ada di bawah uh, bumi kalau memang sudah ajalnya dia akan mati. Nah di sini aina mata kuno aina ada ziyadahnya ya. Mak di sini adalah ziyadah tambahan atau di sini adalah mausul ya karena apa namanya biar lebih bagus maknanya aina mata yudrikumul yudrik kumul maut. Wa irabu aina ma mislu irabi mata. Di sini takunu asalnya takunu nak kemudian dia dibuang nunnya. Yudrik adrokai yudriku ini majzum ala sukun ya. Nah. Kemudian al ashirah anna ya. Mislu anna ta'tina nukrimka wa irabu anna mislu irabi mata. Ya, anna di sini eh uh, apa namanya? Bisa diartikan bagaimanapun, bagaimana saja, bisa juga diartikan kapan saja. Ya. Anna taktina nukrim. Kapan saja engkau mendatangi kami, kami akan menyambutmu. Kami akan memuliakan kamu. Di sini adalah fiilnya, fiil syaratnya takti. Kemudian fiil jawabnya adalah nukrim. Ya, takti Mazum dengan membuang huruf ya ilat ya. Sementara nukrim ini majum dengan sukun. Kemudian al hadiyata takashroh hai suma. Yang ke-11 adalah hai suma. Mislu hai suma tastaqim tanjah. Wa i'rabu hai suma mislu i'rabi mata. Ya, hai suma itu artinya di mana saja ya. Di mana saja kalian istiqomah kalian akan berhasil. Ya, dan i'rab hai suma sama seperti i'rabnya mata ya ta'asyara yang ke-12 kaifama mislu kaifama tajlis ajlis ya bagaimana engkau duduk aku pun akan duduk seperti engkau duduk ya wa kaifama huna ismu syartin jazimun ya jazimu fi alaini mamnun sukuni fi mahalli nasbin as-salisa yang ke-13 adalah idza wal jazmu biha fi syi'ri khassatan dan menjazamkan dengan ida ini hanya pada syair, ya khusus pada syair saja. Pada luar syair tidak boleh menggunakan ida sebagai huruf jazm. Mislu wa ida tusi sotan fata jamal dan apabila kesempitan musibah menimpamu fata jamal. Ini masya Allah bagus sekali ya makna syairnya. Jadi kalau kita ditimba musibah fata jamal. Tajammal itu artinya maka bersikaplah biasa-biasa saja seakan nggak ada apa-apa itu makna dari tajamal dari kata jamula yang artinya uh, indah jadi bersikap seperti tidak ada apa-apa wa ida mislu mata dan ida itu seperti mata ya enam mula haldoh ringkasan ya atau catatan khusus ya al jawazibu minha ma yajibu iqtiranuhu bima wa huwa iz wa haisu wa kaifa jadi amil yang menyambungkan itu ada yang wajib disambungkan dengan ma seperti iz haisu dan kaifa menjadi izma haisu ma dan kaifa ma wa ma yajibu tajarruduhu minha wa huwa man wa ma wa mahma wa anna dan ada yang wajib ya dipisahkan dari ma ya dibersihkan dari ma, yaitu man, ma, mahma ma, ma, dan anna. Kemudian wama ya juzu fihil amroni wahwa anna wamata wa aina wa ayana. Dan apa yang boleh keduanya, jadi boleh disambung dengan ma, boleh tidak disambung dengan ma, yaitu ayu, mata, aina dan ayana. Wahada huwa ma'na qawli sahibil ajur rumiyati wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haysuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasatan dan ini adalah mana dari perkataan pengarang kitab Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurum Asad Haji rahimallahu taala dan amil yang menjazamkan itu ada 18 yaitu lam wa lamma wa alam wa alamma wa amri wa duai wa fil nahi wa duai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayun wa mata wa ayana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifa wa idza dan idza pada ya khusus pada syair saja jadi ya hal yang semacam ini Wajib dihafal. Ya kalau kita memang betul-betul ingin menguasai ilmu nahu. Maka yang sifatnya amil-amil, huruf-huruf wajib dihafal. Supaya kenapa? Supaya ketika kita menemukan huruf jazm yang lain. Kita tahu itu huruf jazm. Karena menjadi masalah kalau kita tahunya huruf jazm cuma lam doang. Sementara huruf jazm ada 18. Makanya nasihat saya ke petantum. Kalau wajah nahu itu. Ya kalau bisa menghafalkan kitab Matan al jurubiyah secara penuh. Lakukan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, minimal pada bagian-bagian menyebutkan huruf-huruf atau amil-amil dihafalkan. Misalnya ketika jurumnya menyebutkan wa huruful wa hiya wa adatul istisna asyaratun wa hiya musamani wa itu sebenarnya harus dihafal ya. Karena ini sangat penting. Ini adalah alat ya bagi kita untuk memahami ilmu Nahu. Bayangkan kalau kita taunya huruf nasab an doang. Kemudian misalnya huruf jazam lam doang. Padahal ada 10 huruf nasab. Ada 18 huruf jazam. Ya, sehingga kita wajib uh, menghafal ya huruf-huruf atau amil-amil semacam ini. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.